adalah jika memang pemerintah ini butuh duit, minta dengan kami. Kami akan menggalang uang untuk kebutuhan rempang. Berapa triliun butuh? Kami akan galang seluruh rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan uang tanpa investor asing. Datang ini pemerintah. Pemilik Republik ini adalah kita semua, rakyat Indonesia. Itu yang memiliki kedaulatan, yang memiliki kekuasaan tertinggi di Republik ini adalah rakyat. Itu yang menjadi catatan. Dan kita tidak perlu takut sebagai pemilik yang memiliki saham terbesar di Republik ini. Itu yang harus dicatat. Yang kedua, ada yang ngurusin kita, pemerintah yang ngurusin kita. Pemerintah ditugaskan untuk melindungi segenap tumpah darah kita. Bukan untuk memiting, bukan untuk menghabisi kita di lapangan. Itu yang paling penting tugas pemerintah. Lindungi kami, bukan kami dibunuh. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah, jika memang pemerintah ini butuh duit, minta dengan kami. Kami akan menggalang uang untuk kebutuhan rempang. Berapa triliun butuh? Kami akan galang seluruh rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan uang tanpa investor asing. Catat ini pemerintah. Catat. Kami akan menggalang uang. Tidak perlu investor asing. Tidak perlu investor asing. Kami akan menggalang uang, menggalang dana di seluruh rakyat Indonesia ini. Itu catatan wahai pemerintah. Tidak usah memiting-miting kami. Apa kalian harus berperang melawan kami? Apa kalian berani melawan kami? Kalau memang berani melawan kami, memang aja perang, buat arenanya. Rakyat akan siap hadir untuk berperang. Catatan itu. Tapi tugas dan wewenang kalian adalah melindungi kami, bukan untuk bertempur dengan kami. Itu yang harus dicatat oleh seluruh aparatur Republik Indonesia. Demikian pesan yang harus kami sampaikan kepada pemerintah, kepada rezim hari ini, untuk tetap melindungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.